Pemirsa, dua pengendara meninggal dunia dalam kecelakaan beruntun yang melibatkan truk box dan tiga sepeda motor di Jember, Jawa Timur. Diduga kecelakaan terjadi akibat supir truk box berkendara saat mengantuk dengan kecepatan tinggi dan tidak menjaga jarak aman. Detik-detik kecelakaan beruntun yang melibatkan truk box dan tiga sepeda motor di Jalan Teuku Umar Jember terekam CCTV. Truk box yang melaju dari arah Banyuwangi menuju Lumajang tiba-tiba menabrak dari belakang dua sepeda motor yang melaju dari arah yang sama hingga dua motor dan pengemudinya jatuh. Usai menabrak dua motor, truk kemudian menabrak motor ketiga yang melaju dari arah berlawanan hingga pemotor tersebut terpental. Akibat kecelakaan, dua pengemudi motor meninggal dunia. Sementara supir truk langsung diamankan Polantas Resort Jember untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurut saksi, saat kejadian truk melaju cukup kencang. Diduga, supir tidak dapat menjaga jarak aman kendaraan karena efek mengantuk sehingga menabrak tiga sepeda motor hingga menyebabkan dua korban tewas. Terjadi apa? Dari arah Bukat Timur ya. Ini dari timur mau arah barat, mau ke arah Probolinggo. Itu menempar sepeda motor ya, Bro? Iya, tiga sepeda motor. Korbannya ada lima. Ada lima, yang meninggal dua. Kasus kecelakaan maut ini ditangani jajaran Polantas Resort Jember dengan meminta keterangan saksi-saksi termasuk supir truk box. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.